kejaran kalah dari selatan malu tidaknya tidak ada di sana dua malam jamanya tidak ada sih gosip akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari-hari lain. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abi Syaibah, ya Ibn Abi Syaibah, beliau menyebutkan sabda Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah, yaitu yaumul jum'ah. Sadaqah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat. Sadaqah akan dilipat gandakan di hari Jumat, dan makna sadaqah adalah semuanya, tidak terkecuali. Apapun yang kita keluarkan, bahkan kita tahu dalam hadis yang lain dikatakan, senyum dengan muslim pun sedekah. Membantu seorang muslim menaikkan barangnya ke tunggangannya, kita naikkan kreseknya atau belanjaannya ke mobilnya, sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, sedekah. Melarang dari kemungkaran, sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, engkau meletakkan sepotong makanan di mulut istrimu adalah sedekah. Khusus atas nama dia dan ibunya yang isi. Sungguh dahsyat sedekah subuh itu. Apapun masalah kita, hutang, masalah hajat, jodoh, rumah tangga, urusan anak, turunan, sedekah subuh itu luar biasa, bukan main. Dan selama saya sampaikan sedekah subuh kepada jamaah yang punya hajat, sungguh subhanallah, hampir 90% dari mereka hubungi saya lagi, alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Dengan berkahnya sedekah subuh. Yang kedua, sedekah habis maksiat. Ini melatih kita ini. Jadi tabungannya bakal banyak, sering maksiat, caci maki orang, isi sedekah. Ngomong kotor, isi sedekah. Ngomong kesal atau berkata sama anaknya bodoh, langsung isi sedekah. Subhanallah, bakal tahu diri nanti, ternyata banyak masalah saya. Apalagi masalah mulut ini. Kita caci, subhanallah, sedekah selepas subuh.